Oke, jadi mari kita bahas lagi mengenai animenya dari Spy X Family. Ya, jadi bakalan ada suatu kejadian di mana nantinya si Lloyd, Yor, dan juga Anya akan berlibur ke pantai. Ya, jadi kejadian ini itu terjadi setelah pertarungan hebat atau pertarungan besar di kapal pesiar, yang mana saat itu tuh si Yor tuh dapat yang namanya sebuah misi gitu kan. Sebuah misi yang bakalan ngelindungin orang atau kliennya gitu kan dari Garden Organization. Sedangkan si Anya bakalan ikut pergi ke sana karena nggak sengaja menang lotre gitu kan. Bahkan si Lloyd ini tuh aja nggak percaya gitu kan kenapa Anya bisa menang lotre dengan sangat hokinya tersebut gitu. Jadi nantinya Anya dan Yor dan Lloyd bakalan berada di satu kapal yang sama walaupun nantinya mereka bakalan terpisah. Nah, di sini nantinya bakalan ada masalah baru, yaitu ya masalah teroris lagi, yang mana teroris itu menginginkan yang namanya itu pelanggan ataupun ya orang yang dilindungi sama Yor, karena itu berhubungan dengan yang namanya sebuah harga ataupun ya dibilang bayaran yang sangat mahal untuk bisa mendapatkan orang ataupun membunuh atau menghabisi orang yang dilindungi sama si Yor tersebut gitu kan. Nah, nantinya bakalan terjadi pertarungan hebat antara organisasi Garden, ya tepatnya itu adalah Yor dan kawanannya untuk melindungi si pelanggan tersebut, sedangkan Lloyd dan Anya sibuk jalan-jalan. Enggak, nantinya Anya bakalan coba yang namanya itu buat ngebantu Yor dengan cara ia ngebuat si Lloyd ini tuh sibuk dan gak nyadarin kalau ada Yor yang sedang bertarung di sana. Ya, hampir aja Yor itu ketahuan gitu kan sama si Anya, tapi karena Anya udah tahu duluan jadi dia nutupin dari ayahnya. Dan itu ngebuat ataupun ngebantu Yor untuk bisa menjalankan misinya dengan sangat-sangat aman gitu. Nah, bakalan terjadi pertarungan hebat Yor dan para komplotan yang lumayan banyak, ada puluhan gitu kan, puluhan penjahat yang bakalan bertarung sama Yor. Dan nantinya Anya bakalan bantuin dengan yang nama itu mensupport senjata yang telah jatuh jauh dari Yor. Dan nantinya Anya bakalan lempar dan dekatin ke Yor dan agar Yor bisa bertarung. Nah, jadi ini bakalan menarik banget karena si Anya bakalan coba buat berpikir gitu kan, buat gimana Yor itu bundanya nyelesain misinya, sedangkan ayahnya itu bisa membantu misi tersebut tapi dengan cara untuk menjinakkan beberapa bom yang ada di kapal tersebut. Ya, nantinya Anya bakalan sandiwara lagi gitu. Dan setelah kejadian panjang tersebut, Yor, Anya, dan Lloyd bakalan liburan ke pantai. Mereka bakalan senang-senang mencoba untuk merefreshing apa yang sudah terjadi gitu kan. Mereka tuh ya santai aja gitu kan, ya main selancar, diving, dan juga sampai akhirnya mereka kembali pulang ke rumah mereka masing-masing gitu. Dan ya, jadi kejadian ini tuh terjadi di chapter 56 dari versi manganya. Jadi kalau kalian pengen baca liburan Anya, Lloyd, dan Yor, kalian bisa baca manganya versi chapter ke 56 gitu kan. Jadi ini bakal menarik banget. Nah, ngomong-ngomong soal Spy X Family, ini anime bakal kembali tayang di musim fall 2022 mendatang. Jadi kalian tungguin aja di bulan Oktober. Ini animenya si Anya bakal balik lagi, dan kalian nonton di mana? Kalian bisa nontonnya itu di BeStation, karena di BeStation kalian bisa nonton anime Spy X Family dengan sangat nyaman. Dan ya, kayaknya itu aja dulu pembahasan mengenai animenya Spy X Family, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Janih.